Untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Dan pasangan calon nomor urut 2 bertanya Emil, kepada pasangan calon nomor urut 1. Bapak mohon izin sebentar. Saya mau bertanya Bapak mohon izin, belum dipersilakan oh, pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon ya. nomor urut 1 waktu Anda satu menit dimulai sejak berbicara, silakan uh, Kang Emil bagaimana tanggapan Kang Emil dengan kondisi Jawa Barat yang saya baca secara statistik menjadi tem uh, setelah pandemi COVID-19 Jawa Barat Menjadi daerah salah satu yang dianggap miskin, itu yang saya baca di koran. Bagaimana tanggapan Bapak dan kenapa itu sampai terjadi? Di mana masyarakatnya pun sedang mengalami krisis ekonomi, bahkan terjadi kesenjangan sosial seperti yang sedang kita alami saat ini di Jakarta. Sekali lagi, mohon. Uh, kami dijelaskan supaya kami bisa memahami sehingga ketika kami bisa menjadi gubernur seperti Bapak, kami dapat mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Ya. Baik, cukup. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya kira datanya mungkin keliru Pak. Silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, Provinsi lain di Pulau Jawa silahkan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1100. Lima tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi nol. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Kami banyak mengurusi desa, 5.700 pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Baik, cukup waktunya habis. Sekarang, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut satu. Waktu Anda satu menit, dimulai dari Anda mulai berbicara. Mohon Mau tetang. tenang, seandainya saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh, jijik saya kalau saya pengecut jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengambil, mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember 12 hari kemudian sudah ditentukan, lalu tidak melakukan prosedur golden Postulat Koh Yang seharusnya dilakukan Lalu alat diagnosanya sangat sumir Dan tidak diperuntukkan untuk itu Itu adalah ciptaan dokter Kerry Yang mendapatkan Nobel Nobel Tahun 1984 Jadi seharusnya sebagai pemimpin Harusnya jangan kita berniat Baik waktu kepada habis rakyat. terima kasih Bapak Berikutnya kami persilahkan kepada pasangan calon Nomor urut satu. mohon tenang Hadirin, Hadirin tenang. mohon tenang Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan respons atas tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda satu menit dimulai sejak berbicara. Pak Dharma bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli Pak, tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dari Universitas Pajajaran. Kami tujuh kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO untuk menyingkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur, kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena provinsi itu adalah bagian delegasi Salah satu tugasnya dari pemerintah pusat Untuk apapun termasuk krisis-krisis di Indonesia Terima kasih Baik, terima kasih Paslon nomor urut 1 Mohon tenang Kami akan melanjutkan Kami ingatkan sekali lagi Kepada seluruh pasangan calon Untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema Yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1 Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono. Pasangan okay. calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu satu menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Yang saya hormati Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu.